Kalau sholat lima waktu ini, Anda sudah bisa on time, tepat waktu, Anda juga sudah melakukan gerakan-gerakan, dan juga mengucapkan bacaan-bacaannya dengan benar, dengan khusyuk, maka terimalah berita gembira, teman-teman sekalian. Apa berita gembiranya, Ustaz? Anda bisa dengarkan. Sesungguhnya Jibril alaihissalam satu hari pernah mendatangiku dari sisi Allah yang maha berkah dan maha tinggi, seraya berkata, "Wahai Muhammad, sesungguhnya ya, Allah telah berfirman, aku telah mewajibkan atas umatmu lima waktu sholat. Siapa yang menjalankannya atau menyempurnakannya, dari mulai wudunya, tepat waktunya atau waktu-waktunya, rukuknya, sujudnya, maka dengan itu ia akan memiliki janji dari aku, akan aku masukkan dia dengan sholat tadi itu ke dalam surga."